Oke, silakan Kak Tuti naikkan si Halu. Aku turun apa? Mau naikin yang di bawah? Enggak, ini masih kosong. Masih ada yang kosong. Gimana? Oke. Kalian memang selamat udah pengen siang, Bang Kirios. Bang Kirios udah pengen negeri ini rusak? Gimana? Kalian dari kemarin saya lihat apa ya? Tukang adu domba ya, supaya terjadi gejolak di NKRI. Saya pantau loh kalian semua. Ya. Saya pantau kalian semua. Kalian pasti memprovokasi agar terjadi pergesekan antara agama, ya. Saya ikut kalian semua. Apa maksud kalian ini sekarang? Hah? Kalian ini penghujat, teriak penghujat. Kau lagi hakata, apakah kalian enggak ada di dunia nyata? Bro, saya mau tanya kamu. Apakah kalian mendirikan api untuk mencari kalian di TikTok? Ayo ketemuan. Coba. Ayo ketemuan. Coba silakan jawab. Kalau berani. Ayo ketemuan. Boleh kita berdua. Ayo. Boleh. Coba. Ayo. Coba saya pengen tahu kalian mendirikan api apa ayo, kalian memang sengaja mencari klien di apa di TikTok? Kau bawa api kau. Kenapa? Dasar kenapa berbeda dengan api? Kenapa kalau saya tanya api? Mau kau tuhankan api? Mau kau tuhankan api? Hah? Biar Bang kata. 1000 penghujat, teriak penghujat, kalian menghujat Yesus, menghujat Kristen, menghujat Bible, sebebas-bebas jidat kalian. Untung saja mayoritas di dunia ini Kristen, tahu enggak? Hah? Coba saudara kau saja, saudaramu saja, saudaramu saja yang Islam, ya kalian ancam-ancam seperti papa jahat, ya kan? Kenapa? Kalian itu secuil kok. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Islam-Islam lain. Mereka bilang saya nggak kenal mereka. Kami juga tidak sepakat dengan itu orang penghujat yang ada di TikTok. Jadi kalian itu bukan Islam, bro. Kalian itu perusak. Jangan ngaku-ngaku Islam, ya. Kenapa minoritas? Ya, minoritas, nyadar diri ya. Kan lu yang minoritas. Makanya otakmu akal sepatu baca dong. Baca dong siapa mayoritas. Sherlock. Baca dong siapa mayoritas di dunia. Untung kan kita mayoritas toh. Lihat Yaman bro, Yaman lihat gimana. Lihat Yaman. Kenapa? Kau mau membunuh saya? Oh, hostnya mau. Iya teman-teman, hostnya mau membunuh saya ini. Kenapa? Kalau saya Sherlock, kalian membunuh saya? Tidak. Ngapain juga? Hah? Lah, terus kenapa? Kenapa minta Sherlock? Kalian mau ngancam-ngancam? Oh, mau ngancam-ngancam saya teman-teman ya. Ternyata mereka ini teman-teman kerjanya untuk mengancam. Katuti naikkan Bang Moto, Katuti naikkan Bang Moto. Luar biasa. Bang Andre tolong di mute, Bang Andre tolong luar di mute. Katuti naikkan Bang Moto. Ya. Luar Bang biasa Moto, ini. Kepental ya. Bang Moto naik Bang Moto. Ayo. Apa rencana kalian ngancam-ngancam Kristen? Kenapa? Minoritas ini apa? Kenapa kau minoritas? Kenapa minoritas? Lihat, kau yang monyet nih kan. Kau yang monyet. Kau yang monyet. Gimana tuh si Umar? Si Umar gimana? Si Umar kau mualafkan, tapi kau tinggal. Gimana ceritanya itu? Riko teleponanmu mau saya buka. Udah. Ini umidinya dia tuh tumbalnya Uti Watimena. Dia tuh pasang badan. Udah kau dia pasang badan dia. Supaya Uti Watimena itu gak diproses. Kenapa? Kasian kalian itu. Dia gitu. Jadi pengalihan isu. Datang-datang ngancam-ngancam. Itu pendebat mental repot. Mental ancam. Mental mensos. Gak malu apa? Woi. Dengar ya, ketemuan ini bukan hanya orang Indonesia weh, jangan bikin malu weh sama luar negeri weh. Ketemuan aja. Jangan bikin malu sama luar negeri. Gimana ketemu kita? Sherlock muka buka. Ketemu di mana kau? Hei, monyet. Ketemu kau. Enggak berani teman-teman. Mana muka kau? Mana muka kau? Tapi kerjanya kan kau saja tidak ada satu muka biru kau itu. Mana? Cimitan ini dari tahun 2000 saya sudah. Mana? Tunjukkan, laporkan. So-soan lu, dasar mental medsos. Ketemuan aja lu daripada ya suruh gua open camp kita ketemu di mana? Jakarta, oke. Berani lu di Jakarta? Berani enggak lu di Jakarta?
Kapan? Lu gak punya duit. Lu tak, gua tahu lu gembel ya. Gua tahu lu gembel. Kapan ketemu di Jakarta kita gua biayain ongkos lu. Berani kau? Gak bakal berani. Kita ketemu dia. Di Jakarta. Gak bakal berani dia. Gua tahu si Halu ini dari tampangnya saja tampang gembel, ya. Bilang lu gak punya ongkos, lu kita ketemu di Jakarta biar lu ketemu kenal gua sekalian. Kalau perlu kita ketemu titik temu di mana supaya kita tidak lapor bacot doang kau itu. Titik temu kita Gatsu, Mabes Polri. Berani kau? Mana berani? Titik temu kita Gatsu, Mabes Polri. Berani kau? Nggak punya duit lu bilang sama gua. Gua kirim duit buat ongkos lu ke Mabes Polri. Berani nggak? Biar lu nggak kenal gua, cuman di medsos saja biar lu lihat tampang gua sekalian. Ya, titik temu kita di Gatsu. Lu bilang mau ngelaporin gua, ya? Titik temu kita di Gatsu, Gatot Subroto, Mabes Polri. Berani nggak lu? Ah, tai kau, gembel dasar kau itu. Nih denger ya, tolong teman-teman direkod. Hari ini tanggal berapa? Michan tantang ketemu si Haleluya. Dia mengatakan Michan penghujat, laporkan. Langsung kita bawa laporan kita ketemu di Mabes Polri. Nggak usah ecek-ecek lu ya. Nggak usah ecek-ecek, ketemu kita di Mabes Polri. Lu gembel nggak punya duit gua ongkosin. Kita ketemu di Gatsu di Mabes Polri. Ingat sekali lagi. Teman-teman tolong direkod. Michan hari ini hari apa nih? Tanggal berapa ini? Kita lihat tanggal berapa ini. Tanggal 7 Desember, tantang si Haleluya. Tantang si Haleluya supaya kita ketemu langsung face to face. Kita sama-sama ajukan laporan di Mabes Polri. Nggak usah banyak omong kamu, Haleluya. Karena kita tahu semua, dari tahun berapa, dari 5 tahun kebelakang, si Haleluya ini penghujat, nggak beda dengan si Ferguson. Ya? Baru, Umi ini, dia anak baru dia. Si Hale ini. Iya, dia tuh penghujat. Dari dulu penghujat, Bang Moto. Iya. Kita tahu. Penghujatan si Haleluya nggak beda dengan si Ferguson. Saya tantang kau. Hah? Ya? Kita nggak usah main recehan. Lu bawa laporan lu tentang gua. Dan gua bawa laporan lu. Kita ketemu sama-sama di meja Mabes Polri. Malah teriak-teriak babu, muka lu yang gembel. Semua juga udah tahu muka lu waktu lu open cam di Zoom. Muka gembel lu, dekil, kotor. Mukanya itu udah ketahuan disebarin sama Zion. Udah terima itu Hale. Terima iya. Itu Hale. Terima itu Hale. Gua nih, gua ada 12 akun dan ribuan viti gua. Lu gak ada satupun. Foto lu nongol gak ada satupun. Penipu kau itu, ya. Kumis ya, ada kumisnya kayak daki tipis. Ya. 7 Desember Michan menantang bertemu langsung. Kita masing-masing bawa laporan. Ketemu di Mabes Polri. Nih, janji Michan. Kalau dia gembel karena dia yakin, Umi yakin dia enggak punya duit. Kasih nomor rekening kamu. Saya kasih kamu transfer untuk kita ketemu di Mabes Polri. Jawab tantangan gua. Haleluya. Oke, teman-teman silakan lanjut. Bang Tata, nanti siap Umi hubungin ya Bang Tata ya. Ya, saya tidak ketemu klien itu, nggak apa-apa kalau di jalan. Pengecut itu nggak punya banyak juga ganti lah, jelas itu punya receh. Ini yang noise punya siapa sih? Punya Bang Milky, Bang Milky, Bang Milky, tolong di mute dulu Bang Milky. Oke. Netanyahu itu mau naik tuh, mau nyobain naik juga tuh Netanyahu tuh. Bener ya, nih terus terang ya, Umi bukan mau apa-apa, cuman Umi kita lihat siapa di sini yang bajingan, siapa di sini yang bajingan kita lihat, yang cuman bacot doang. Halo, lu ya, lu hubungin gua. Berapa nomor rekening lu? Janji lu ketemu sama gua. Gembel kayak lu macem-macem.
Gue selama ini udah baik sama lu, padahal gue udah jijik banget pengen ngeludahin lu ya. Karena gue tahu siapa lu. Jejak digital lu ada di tangan gue. Di channel gue banyak ya, bukti-bukti penghujatan lu. Denny cuma mau ngalihin isu Tiwati Men aja. Iya, betul. Iya, dia pasang badan, bemper, gak tahu siapa yang bayar. Ada yang bayar kali. So-soan kalau lu pasang badan, tunjukin dulu nyali lu, monyet. Tunjukin dulu nyali lu, baru lu bicara pasang badan. Itu. Nunjukin muka lu aja lu gak berani. Mau gimana lu pasang badan buat si Uti yang kemarin nginjak Al-Quran? Hah, kayak gimana? Coba, kayak gimana lu mau pasang badan terhadap manusia, manusia dongo yang sudah nginjak-injak Al-Quran? Buktikan, monyet, jangan banyak bacot, lu gembel, nggak usah banyak bacot. Buktikan. Takut gue bongkar semua tentang lu. Lu tahu apa? Tentang Valen, kenapa? Ribuan orang tahu siapa Valen. Ribuan orang tahu siapa gue. Lu mau bongkar apa? Apa yang mau bongkar lu apa? Michan, lu mualafin si Palen. Sekarang udah jadi mualaf, lu tinggalin dia. Apa maksudnya kayak begitu? Mau bongkar apa? Hah? Kenapa? Mau bongkar apa yang kayak gitu? Isu itu, kita udah paham. Lucu. Semua. Orang-orang lama mah paham. Orang lama udah tahu semua. Gua pernah dekat sama Valen, tahu semua. Ngapain yang kayak gitu mau lu bongkar? Lu pikir itu rahasia lu? Lalu kampungan kau, dasar gembel kampung kau itu. Mau bahas tentang Michan, katanya bawa si Michan dulu pernah deket sama si Valen, bawa si Valen di mu'alafin, setelah di mu'alafin ditinggalin si Michan. Kayak begitu, itu yang mau lu bongkar. Hah? Kampungan kau. Gak bisa nyerang ilmu, nyerang pribadi. Hale, hale. Lucu kali. Apa 2014 apa? Lu ingat apa? Lu mau gua punya apa? 2014 apa? Yang mau lu bongkar apa? Hah? Ngomong 2014 lu enggak ingat apa? Ayo. 2014 gua ingat lu tuh penghujat kayak si Ferguson, dari dulu juga lu penghujat. Enggak beda lu sama si Vergudo kelakuan lu. Mau apa lagi? Lucu, kalian mau apa? Mau ngancam gua apa? Gua punya aib apa di medsos ini? Ayo. Naik lu. So-soan kesabaran-kesabaran apa? Gua mau tanya lu. So-soan. Bencang. Ngancam-ngancam jangan hilang. Bencang. Gembel kayak lu banyak bacot, kebanyakan banyak bacot mental medsos lu. Mental medsos lu itu. Enggak ada satu orang pun, enggak ada yang gua takutin di medsos ini. Seujung kuku pun gua enggak ada yang ditakutin. Siapa kau? Hah? Siapa kau? Mau ngancam-ngancam. Stop lu apa? Apa lu ini? Tunjukin kalau gua penghujat, gua udah nasib gua udah kayak si Kace. Nasib gua udah kayak teman-teman Lutis Enak Batak, tinggal lu nanti nasib lu sama ya. Yang menghujat Tuhan lu tuh ya itu lu. Kita yang ngebela Tuhan lu. Di dalam kitab lu baca Tuhan lu dikatakan matinya terkutuk. Kalian sorak-sorak, Tuhan gua mati terkutuk, Tuhan gua disalib. Yang menghujat Tuhan itu lu. Berapa ratus ayat? Berapa ratus ayat? Bentar. Oke. Kak Tuti, enggak usah dibilangin kalau ada kayak gitu, enggak usah ini. Umi nanti turun sendiri. Oke. Okay. Ya, nge-report. Begitulah. Cemen ya, bosku. Tampang pengecut. Fitting nggak punya, bosku. Potong aja titiknya itu. Tapi nggak berani nampang. Weh, pengecut yang di bawah tuh, pakai rok aja bos.
Enggak usah kau pakai celana ya. Buat apa itu?